Baru 15, mana yang lain? Oke, suruh kawan-kawan yang lain masuk dulu. Oke, okay. Dapat dengar suara cikgu ke? Boleh, boleh. Boleh, oke. Okay. Tapi wajah cikgu tak ada ke? Tak ada. Saya tak tahu kamera saya dia letak fail dekat sini. Sekejap, saya ambil gambar supaya kamu semua nampak. Saya pun tak tahu what happened. Dia letak kamera fail untuk cikgu. Okay, saya dah letak gambar dekat dalam tu. Nanti boleh tengoklah kenapa dia tak boleh. Nanti bila kita buat Google Meet next time, kita tahulah kenapa dia fail. Okay, nanti saya cek baliklah. Okay, mana yang lain? Suruh masuk yang lain, baru 19 orang ni. Okay, ni otomatik masuk ah. Mungkin cikgu guna komputer tak boleh buka kamera. Mungkin, mungkin cikgu guna laptop ni. Tapi tak apa, nanti cikgu suruh suami cikgu ataulah dia pandai hal komputer ni. Thank you yang bagi feedback tu. Sayang, oh, sepatutnya ada gambar apa. Eh, alamak. Baru nak happy tadi. Sekarang kamera fail balik. Dia tadi letak kamera, apa dia tulis lah. Start dia cakap. Okay, kita tunggu yang lain dulu sekejap. Masih ada yang banyak masuk ni. Tak apalah, dia letak fail tu. Waktu dulu lah, banyak dia cakap fail. Okey, kita tunggu yang lain sementara tu. Suara cikgu jelas kan? Dapat dengar dengan jelas kan? Ya, dapat. Terima kasih. Bukan main cikgu pakai baju bertudung bagus-bagus sekarang. Rupa-rupanya video cikgu tak dapat masuk. Okay, tak apalah. Okay, kita tunggu 2 minit lagi. Mana tahu kawan kamu masuk selepas 2 minit. Dan ni kehadiran cikgu ni dia automatically masuk ah. Maksudnya kalau kamu masuk automatik dia beritahu time berapa kamu masuk dan sebaliknya. So tak risaulah. Kita tak perlu secara manual check satu-satu. Nanti cikgu share kehadiran kepada semua supaya semua boleh nampaklah kehadiran masing-masing. Kita dah habis unit 2. Perasan tak semua? Jadi sekarang ni kita masuk unit berapa ni? Dah buka buku teks ke sementara kita tunggu kawan-kawan tu buka buku teks dulu?
Bawa buku teks dengan nota sekali supaya kita tulis-tulis. Ni SK ni dia bukan macam moral. Ya, sebab saya pun ajar moral. Moral boleh cakap je. Tapi SK ni tak boleh. Dia perlu tulis. Okay. Bawa buku masing-masing. Cikgu, saya tak dapat buku teks. Okay, buku teks. Tak apa. Yang penting kamu bawa buku kamu dulu. Buku tu ada tak? Buku apa nama dia? Buku kerja ada Nota. tak buku kerja? Ada. Buku nota tu ada tak? Ada. Okay. Boleh guna tu juga. Dah Ada. 21. Macam mana kita nak mula ke ni? Kita mulalah. Oh. Sebenarnya, alamak, sebenarnya malam tadi cikgu dah try dapat video cikgu. Tapi pagi ni tak dapat. Itu yang saya pelik. Tapi tak apa. Okay, dah ada nama dah. Kita ada Adi, Adrian, Nisha, Becky, Kelvin, Ching Kong Tan, dua kali dia. Okay, Clarence, Emily, Emily dua, tiga kali. Hui Heng, belum masuk, ada yang keluar masuk ni. Okay, tak apa. Asal kamu berada di dalam. Saskia ada, Fazrin ada. Okay, Li Pek Siong pun ada. Well done. Okay, mari kita mula. Okay, kenapa raise hand? Nak tanya soalan ke? Comel je ada raise hand. Okay, boleh nampak skrin cikgu tak sekarang? Boleh. 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 Okay, jadi kita boleh. Nak. Boleh. Okay, bagus. Kita nak buka ni. Okay, nampak tak? Kita kecil sangat. Nampak. Nampak. Okey, algoritma. Okey, dah bawa nota masing-masing. Buku dah sedia semua? Dah. Dah. Ini yang bagus ni. Sekejap dulu eh. Cikgu nak cek dulu siapa yang dah masuk, siapa yang belum. Ni, kamu nampak tak ni nama-nama yang dah masuk ni? So, nama-nama ni akan nampak setiap masa ni. Ni ada nampak tak duration? Okay. Kenapa ni kecil? Adrian, Daniel Jackson, mana kamu? Ada tak? Ada. Tu ada. Cikgu, saya pakai Google. Cikgu, saya pakai Google kakak saya. Tak apa. Itu Laura Denny, itu nama kakak kamu, Kak? Itu dia, nama saya. Nama kakak saya Laura Dudi. Okay, tak apa. Nanti kamu beritahu saya sebab ni saya simpan ni. Tak apa. Okay, nanti kamu beritahu saya. Jom kita mulakan belajar. Ini tajuk paling bagus. Sebab apa saya cakap tajuk ni bagus? Sebab tajuk ini dia akan bawa kamu ke tajuk yang lebih penting, iaitu coding. Tapi ini bukan. Dia tentang algoritma. Okey, kita mulakan PDP kita hari ini. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang hadir hari ini, 23 orang tadi. Well done. Jadi hari ini kita akan masuk ke unit baru, iaitu bab 3, algoritma. Algoritma. Okey, standard kandungan yang kita akan sentuh adalah pembangunan algoritma. Algoritma, tersalah sebut. Dan kamu akan belajar dua perkara yang sangat penting dalam unit ini. Okay, dua perkara yang kamu ingat. Yang pertama adalah pseudocode dan yang kedua carta alir. Kita nak belajar coding
Asas kepada coding adalah solid code dan carta alir. Jangan risau apa dia solid code dengan carta alir. Kita akan sentuh di bawah nanti. Ha, jangan pernah risau. Kemudian, carta alir dengan solid code ini, dia mempunyai dua perkara yang sangat penting, besar. Dia pecah kepada dua, iaitu pilihan dan ulangan. Tapi jangan risau, jangan pening. Kita hari ini akan sentuh tentang pilihan sahaja sebab masa tak cukup, jadi kita akan pilih sampai pilihan sahaja. Okey, sekarang kita ke bawah ni. Dia bagi contoh. Kalau kamu nak masak, kita nak masak contoh dia kari ayam. Siapa pandai masak? Ha, beritahu saya siapa suka memasak dalam kelas ni. Senyap je. Siapa suka masak? Ah, ha, cakap. Hello? Dengar tak? Kami masak saja, cikgu. Tapi dengar tak soalan cikgu? Dengar. Okey. Dengar. Kalau kita nak masak, pertama sekali kita masak, kita perlu buat apa sebenarnya? Sediakan bahan-bahan. Ah, baru kita boleh masak, betul tak? Ah, itulah dia. Okay, kita sediakan bahan, kemudian perkara yang paling penting kita nak masak, langkah dia. Ah, cara dia, betul tak? Jadi sekarang kita tengok cara-cara memasak kari ayam yang tak pandai masak tu. Ah, kita belajar macam mana cara masak kari ayam. Yang pertama dia cakap, panaskan minyak dan goreng bawang besar, bawang putih, semua jenis bawang-bawang. Yang kedua, selepas goreng semua bawang, masukkan kari daging. Sebok dia. Ha, masuk sebok dahulu. Selepas sebok, kemudian kita letak air. Selepas letak air, masukkan kentang dan ayam. Selepas letak kentang dan ayam, barulah kita letak garam. Ha, jangan gula, manis pula makanan kita. Ini letak gula dia cakap. Ha, letak aji. Dan seterusnya, biarkan kuah itu pekat sedikit. Dan kalau saya, kari ayam dia mesti ada santan. Dan akhir sekali, step yang ketujuh, letak santan. Jadi nampak tak dia step by step? Logik tak step tu? Logik. Logik. Ha? Boleh tak kalau saya masak, tak letak minyak, terus letak bawang? Boleh tak? Tak. Tak. Apa jadi? Apa jadi? No. Dia tak boleh kan? Mesti letak minyak dulu kan? Ya. Boleh tak saya letak minyak, lepas letak minyak, terus letak air, lepas letak air, terus letak kentang dan ayam, lepas tu terus letak garam, gula, lepas tu akhir sekali baru saya letak serbuk kari. Boleh tak? Tak. Tak. Ha, kari itu tidak akan masak. Ha, nampak tak? Jadi, langkah-langkah kerja ni wajib mengikut step by step. Langkah demi langkah. Tak boleh di lompat-lompat langkah dia. Tak boleh di randomly step. Okay? Ha, dia perlu ada step dia. Itu maksud dia. Okay, kata kunci untuk aktiviti kita, aktiviti pula PDP kita hari ini. Kita algoritma, carta alir, dua pilihan, input, output, pelbagai pilihan, pengenali hubungan, pilihan tunggal, solid code, ralat, semakan kualiti, semakan major, ujian syarat dan ulangan. Tapi kita tak akan sentuh semua, kita akan sentuh beberapa sahaja. Okay, ni membuat isian semula kredit telefon. Ah, ada yang tahu kan? Ini tak payah. Letak turun ke bawah. Ah, ini dia, pembangunan algoritma. Sediakan pen, sediakan buku kamu, kita nak salin nota. Okay. Di akhir pembelajaran kali ini, pelajar boleh menulis sudut dan menulis serta alir pelbagai pilihan dalam menyelesaikan masalah. Kita akan sentuh yang pertama sahaja. Kedua, ketiga dan yang keempat tu dekat standard pembelajaran tu kita akan sentuh pada next time, pada masa yang akan datang. Hari ini kita akan sentuh kepada menulis solid code dan melukis carta alir pelbagai pilihan dalam menyelesaikan masalah.
Dan hari ini saya nak kenalkan kamu dengan pilihan, pelbagai pilihan dalam menyelesaikan masalah. Jangan risau, jangan pening, itu just nak beritahu kamu saja. Nanti saya akan beritahu secara lebih detail. Okey, 3.1, pembangunan algoritma. Setiap masalah boleh diselesaikan dengan melaksanakan satu siri tindakan mengikut urutan yang tertentu. Urutan yang tertentu. Langkah demi langkah. Tata cara yang dinyatakan. Satu, tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan. Dan, okay, nak tahu maksud algoritma? Algoritma bermaksud urutan tindakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, Salim, itu maksud dia. Algoritma bermaksud urutan tindakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Saya nak kamu salin dulu. Okey, salin dulu. Dah salin? Sudah? Sudah. Okey. Jadi sekarang kita tahu urutan tindakan. Urutan apa yang patut kita buat untuk menyelesaikan masalah itu dipanggil sebagai algoritma. Okey, kemudian perkara penting semasa menulis algoritma. Semasa membangun algoritma, perkara-perkara penting yang harus dipenuhi. Pertama, A itu, langkah-langkah dalam algoritma biasa ditulis dalam bahasa yang difahami. Tulis. Perkara penting semasa menulis algoritma yang A itu adalah menggunakan bahasa yang difahami oleh manusia. Itu maksud dia. Okay. Nota yang pertama bagi perkara-perkara penting semasa menulis algoritma. Dia perlu bahasa yang kita faham. Bahasa Melayu, bahasa English. Jangan pula dia pakai bahasa muzik. Tak faham kita apa dia. Bahasa alien, itu tak boleh. Tak boleh. A-E-O-O-A-O-O-A-O-O-O. Kita tak tahu, kita tak belajar tu. Bahasa yang kita tahu dan bahasa yang kita faham. Okay. Seterusnya, semak. Tu, kita tengok. Semak. Sama ada plug dipadam dalam soket. Jika tidak padam, padamkan. Faham tak? Kita faham tu. Semak sama ada saiz soket dipasang. Jika tidak pasang, pasang suis soket. Ini contoh dia. Contoh untuk melihat, menguji kefungsian lampu. Okey, pasang suis lampu yang ketiga. Okey. Yang keempat, jika lampu menyala, pasang suis lampu dan melangkau ke langkah 7. Jika tidak menyala, semak semua mentol dibakar, terbakar. Jika mentol terbakar, tutup mentol baru. Ini adalah algoritma. Ini contoh dia. Jangan risau kalau tak faham. Kita akan sentuh dekat bawah lagi. Okey. A tadi adalah bahasa yang dipahami oleh kita. English atau BM. B. Kita tengok B. Salin tu tadi A tadi bahasa yang dipahami. B. Setiap langkah yang perlu dilaksanakan mesti dihuraikan dengan jelas. Misalnya langkah yang menyatakan pilih satu nombor yang besar adalah kurang jelas. Penyataan lebih baik pilih nombor yang lebih daripada 1,000. Baru kita tahu nombor tu besar sebab penilaian besar tu berbeza, okey? Jadi kalau budak kecil 1 hingga 10 mungkin dah besar. Kalau orang dewasa 10 tu kecil. Jadi pilih sesuatu perkara yang dapat kita tentukan. Dia tak boleh bahasa yang tidak jelas, okey? Seterusnya, ayat dia tadi adalah menentukan melaksanakan dengan jelas. Menentukan statement ataupun menentukan perkataan yang jelas. Itu ayat yang kamu perlu salin. Okay. C. Urutan hendaklah secara betul. Mesti mengikut urutan yang sepatutnya. Ni, contoh lagi. C adalah mengikut urutan yang sepatutnya. Dah salin semua ke ABC tu tadi? Dah. Okey, kalau semua dah salin, beritahu saya apa maksud A tadi? Nota ringkas A tadi apa maksudnya? Bahasa yang boleh difahami. Pandai. Siapa yang jawab tu tadi? Saskia. Bagus. B, apa maksud B?
Apa maksud B tadi? Menyatakan sesuatu. Okay. Apa maksud C pula? Ada yang C dulu. Ada yang tahu C tak? Kelas? Mengikut urutan dengan... Betul. Mengikut urutan dengan tepat. Betul. Jadi, B yang ada masih confused. Saya ulang balik. B. Mesti menggunakan perkataan yang jelas. Itu dia. Okay. Mesti dihuraikan dengan jelas. A adalah menggunakan bahasa yang difahami. B, mesti dihuraikan dengan jelas ataupun perkataan menggunakan perkataan yang jelas. C adalah mesti mengikut urutan yang betul. Okay. Dah betulkan balik nota kamu masing-masing? Dah betulkan balik? Okay, very good. Jadi kita nak tengok ni. Murid berpakaian kemas. Algoritma 1. Pertama sekali, dia pakai baju sekolah. Yang kedua, lepas pakai baju sekolah, dia ikat tali leher. Betul lah, dah pakai baju sekolah. Pakailah tali leher, betul tak? Kemudian, barulah dia sikat rambut. Seterusnya, dia pakai stokin dahulu. Kemudian, barulah dia pakai kasut sekolah. Nampak tak? Yang pertama, algoritma tadi, A tadi adalah menggunakan bahasa yang difahami. Kita semua faham kelima-lima tu. B, mesti menggunakan perkataan ataupun huraian yang jelas. Kita dah jelas sangat tu. Ikat tali leher, sikat rambut, semua jelas. Okay? Dan yang ketiga, mesti mengikut urutan yang betul. Nampak tak? Algoritma satu betul tak semua? Urutan semua betul tak? Algoritma satu. Betul lah. Jadi, jika urutan langkah dalam algoritma diubah sesuai. Dari nombor satu tu nampak kemas lah. Tengok gambar dia kemas. Kalau dia diubah sesuai, tengok pula apa yang akan terjadi kalau kita ubah pula algoritma dia. Pertama, sebelum pertama tadi bukan pakai baju sekolah dulu. Yang pertama. Apa yang pertama tu? Cuba baca. Ikat tali leher. Ikat tali leher dulu. Lepas tu yang kedua apa? Pakai baju sekolah. Ikat tali leher dulu. Lepas tu baru pakai baju sekolah. Tengok gambar rajah. Apa jadi dengan gambar rajah itu? Dekat mana? Apa dia? Tidak kemas. Tali leher di dalam baju. Ya. Necktie tu di dalam baju. Okey, kemudian yang ketiga apa dia cakap? Sikat rambut. Okey, yang keempat? Pakai kasut sekolah. Okey, terus pakai kasut sekolah. Yang kelima apa? Pakai sarung kaki. Pakai sarung kaki. Jadi kamu tengok tak kasut dia macam mana? Apa jadi dengan kasut dengan stokin dia? Stokinnya di luar. Nampak tak? Nampak tak impak kalau urutan tu tidak dilaksanakan dengan betul? Faham tak? Faham. Okay, faham kan? Okay, seterusnya contoh lagi. Cikgu bagi contoh lain. Kalau kita nak mandi, pertama sekali kita buat apa? Buka baju. Buka baju lah kan? Takkanlah tak buka baju. Okay, buka semua pakaian. Yang kedua kita buat apa? Pakai tuala mandi. Kamu maksudkan pakai tuala mandi. Okey, selain tu kalau memang dah dalam bilik mandi? Berus gigi. Berus gigi. Kamu, step kamu sama dengan saya. Sebiji sama dengan saya. Berus gigi, lepas tu apa? Pakai sabun. Pakai sabun terus. Okey, lepas tu apa? Basahkan badan. Okey, nampak tak step kita ni betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Sebab macam mana nak sabunkan badan kalau tak basahkan badan? Pandai. Nampak tak step dia salah? Okey, tapi tak apa. Kita belajar kan? Jadi sekarang kita dah tahu. Pertama, kita bukakan semua baju. Yang kedua, kita gosok gigi.
Yang ketiga sepatutnya apa tadi? Basahkan badan. Basahkan badan. Yang keempat? Sabunkan badan. Sabunkan badan. Yang kelima? Siap. Terus siap ke? Tak. Jadi sepatutnya apa? Basahkan badan. Basahkan badan lagi. Okey, itu contoh dia. Okey, faham? Syukur kita dah belajar dua sekali, iaitu algoritma yang betul dengan algoritma yang tidak tepat. Okey, kita sambung. Kita dah tahu kan? Seterusnya, D. Jangan ingat ABC dia, kita ada D. D. Algoritma mesti mempunyai kesudahan tertentu dalam sesuatu tempoh masa. Dengan kata lain, algoritma mesti menghasilkan output yang bermakna setelah set langkah telah dilaksanakan dengan tempoh yang tertentu. Maksudnya yang D perlu ada output. Okey. Salin nota kamu, sambung ABC tadi. D dia perlu ada output. Output maksudnya perlu ada hasil yang nampak. Okey. Seterusnya. Dah boleh ke masih Salin? Apa maksud yang B tadi? Dah habis Salin? Dah. Okey, bagus. Okey, sekarang perwakilan algoritma. Bukan perwakilan pengawas. Ini adalah perwakilan algoritma. Okey, kita nak buat algoritma. Algoritma ni perlu ada perkataan-perkataan yang mewakilkannya ataupun simbol-simbol yang mewakilkannya. Kalau tak, nanti saya guna algoritma saya, bahasa saya ataupun cara saya. Nanti Yan guna bahasa dia, nanti Fazrin guna bahasa dia, nanti Lee guna bahasa dia, nanti komputer, kompius, banyak bahasa dia nak dengar. Jadi sekarang kita perlu ada wakilkan algoritma di mana komputer itu boleh baca dari semua orang. Okay? Itu maksud dia. Jadi, algoritma boleh diwakili dalam algoritma boleh diwakili atau dibentuk dalam pelbagai cara. Lazimnya, algoritma yang menunjukkan langkah-langkah sesuatu tugasan adalah seperti yang disenaraikan dalam darjah 3.1 hingga darjah 3.3. Kita dah sentuh tadi. Okay, 3.2 dengan 3.3 adalah tentang murid tak pakai pakaian mengemas tu. Okay. Namun, penggunaan carta alir dengan pseudocode lebih lazim digunakan dalam pengatur cara. Bahasa English, pengatur cara adalah coding. Ingat tu. Coding. Pengatur cara adalah coding. Okay. Seterusnya, ada dua benda yang kita akan sentuh. Pseudocode dan carta alir. Ini dia carta alir kita. Muka surat apa ni dalam buku teks? Ada yang pegang buku teks tu? 72. Thank you, 72. Ini adalah carta alir. Carta alir menggunakan simbol grafik seperti garis lurus, anak panah dan bentuk geometri untuk mewakili urutan langkah bagi algoritma yang perlu dilaksanakan. Okey. Dia ada langkah-langkah dia sendiri. Tengok ni. Okay. Dia ada mula, ada bulat, segi empat, okey, ada segi macam diamond, ada arrow. Okey, ini dia. Okey, diimbas kembali dia cakap, masa kamu tahun 6, kamu ada belajar tentang carta alir, betul tak? Betul. Yeah. Yes, good. Jadi kita tengok yang sebelah kanan tu. Nyatakan nama simbol-simbol carta alir yang berikut. A. Apa carta alir A? Apa carta alir A tu? Yang lain, sementara itu Salin juga A hingga F tu.
dah salin? Okey, marilah. Memandangkan kamu dah belajar tapi kamu lupa-lupa ingat. Ah. Ha? Sekarang cikgu akan pergi hantar dalam dalam ni sekejap dulu. Saya akan hantar dalam grup kita carta-carta alia ni. Okey, nanti kamu tengok, jangan tengok sekarang, nanti kamu terkeluar pula daripada ni. Okey. Cikgu hantar dalam HK. Siapa yang on pakai laptop ataupun komputer boleh tengok, tapi yang guna handphone jangan tengok, nanti hilang pula. Okey. Jadi bagi yang tengah menulis tu, saya nak kamu lukis A. A tu macam bulat tapi dia panjang, betul? Betul tak? Betul. Okey, maksud dia adalah mula atau tamat. Pandai. Mula atau tamat. Tulis tu A, mula atau tamat. Dia untuk kita nak pula, kita nak pula lagi. Lalu masuk asal Sarawak ni dah. Kita nak buat, okay, carta alir. Mula-mula kita nak buat, kita mesti ada mula kan. Jadi sebab itu mula tu penting. Okay. Kemudian B, tengok B, segi empat kan. B tu bermaksud proses. Pandai. Proses. Apa-apa sahaja benda yang kita nak buat, yang perlu proses dia, kita letak proses. Ah, ha? Aktiviti. Okay, aktiviti. Nanti kita akan sentuh dengan lebih detail. Jangan risau. Okay, lebih terperinci kita akan masuk lepas tu. Okay, C. Apa maksud C? Pilihan. Untuk pilihan. Ya atau tidak. Tengok gambar dekat sebelah tu. Kan? Tadi B tu. B adalah proses. Semak plug dipalam ke dalam soket. Plug tu adakah dia telah dimasukkan dalam soket? Dia nak semak tu. Okay, kita nak tengok dia dah dimasukkan ke tidak. Jadi yang C tu adalah proses dia. Kita tengok C dah dimasuk atau tidak. Itu pilihan, okay? Dia perlu ada pilihan. D, apa maksud D? Aliran. Aliran, maksud dia flow dia. Contoh plug tadi, adakah plug itu telah dimasukkan dalam soket atau tidak? Kalau dia sudah masuk, jadi pilihan yang pertama adalah apa? Kalau dia dah masuk, apa? Confuse. Kalau dah masuk, iyalah kan? Kalau dia tidak masuk, automatically? Tidak. Itu maksudnya pilihan ya, ya atau tidak. Ingat ah, dalam carta alir pilihan dia ya atau tidak sahaja. Okay? Kalau ada pilihan, automatically ada dua anak panah yang akan terlibat. Yang pertama ya ataupun tidak. Kamu tengok tu asal segi diamond tu, asal segi empat yang senyet tu pasti ada dua arrow. Kalau kamu tengok proses ada berapa arrow yang keluar daripada proses, berapa arrow? Kelas, kalau proses B tu, berapa arrow yang akan keluar dari setiap segi empat tu? Yang keluar bukan masuk. Hello? Anyone there? Dua. Satu, okay. Kalau segi empat, arrow yang keluar daripada segi empat tu cuma satu sebab dia bukan pilihan, okay. Kalau dia C, pilihan, arrow dia pasti dua. Kamu tengok betul-betul gambar raja sebelah tu. Sebab dia ya atau tidak, okay? Tak apa, kita belajar tu. Okay, kemudian bulat. Apa maksud bulat? Bukan bulat. Segi empat yang senyet sikit. Apa maksud dia? Input, output. Input dan output. Tulis tu. Okay, dalam contoh ni dia tidak ada input dengan output. Tak apa. Nanti kita akan cari contoh lain. Dan yang terakhir bulat, apa maksud bulat? Penyambung. Penyambung. Okey, penyambung. Jadi cikgu dah share gambar tersebut dalam WhatsApp. Tugasan kamu hari ini salin semua. Salin balik dalam buku supaya hafal. Okey? Mana itu? Buku kecil atau buku pendek? Ada saya letak dalam WhatsApp. Jangan keluar dulu. Okey.
Dan ada yang beberapa orang saya dah semak latihan dia, ada yang belum. Jadi yang belum tu sabar dulu, nanti cikgu semak slow-slow, okay? Cikgu dah semak satu-satu tu, ada yang dah semak, ada yang belum. Jadi yang belum semak tu sabar dulu, nanti cikgu buat semakan dia, okay? Sekarang dah tahu kan carta alir melibatkan grafik, okay? Ni, saya patah balik ke atas. Carta alir menggunakan simbol grafik. Okay, ingat tu, carta alir simbol grafik, ada simbol-simbol dia. Jadi sekarang kita tengok pula apa dia sodukot. Sodukot pula adalah memerihalkan langkah-langkah algoritma dengan menggunakan ayat-ayat ringkas dan padat. Yang video saya tahu tujuh. Sekejap dulu eh. Saya dah video bang. Cepat. Tukar. Dah tengah tekan apa? Nah. Abang dia tu. Malam tadi dapat kan? Tunggu sekejap ya. Video. Abang dia tu. Kecil ya. Cepat ke? Nah. Nah, fail. Kedua suara. Bukan merah. Sekejap dulu ya. Tutup suara. Jangan. Okay, kita sambung balik. Tak dapat juga. Malam nantilah suami saya cek balik dia. Okay, kita sambung tadi ya. 15 orang lagi tinggal ni. Okay, jom kita sambung balik. Jadi sodukot pula. Okay, tadi kita dah catat alih. Kalau catat alih, apa dia catat alih tadi? Menggunakan simbol grafik. Menggunakan simbol. Catat alih tadi apa? Menggunakan simbol grafik. Yes, tepat. Menggunakan simbol grafik. Okay, jam ni dah pukul 10.45. Bermaksud kita hanya habis bahagian ni saja. Tapi tak apa. Nanti kita akan teruskan pada next time. Oh. Tapi kita alang-alang kita nak masuk ke sodukot. Sodukot pula, kita dah baca tadi tu. Sodukot pula adalah ianya menggunakan ayat-ayat ringkas dan padat. Itu sodukot. Okay, kalau carta alir tadi adalah menggunakan gambar grafik kan. Sodukot pula ayat-ayat yang ringkas dan padat. Kamu tengok ni. Mula, semak, jika, palamkan. Okay, tamat jika. Okay, faham tak ni?
Dia guna ayat sahaja. Jadi kelas kita nampak gayanya hanya sampai ke bahagian 3.1 sahaja hari ini. Boleh tak? Boleh, sebab lepas ni ada kelas. Boleh. Nanti kita sambung untuk 3.11 ah. Jadi kita nak pindah balik ke bahagian atas sekali. Cikgu nak ulang kaji balik. Jadi sekarang, apa maksud algoritma sebenarnya? Tak payah tengok ni, tutup dulu. Apa maksud algoritma tadi? Tengok nota masing-masing. Apa maksud algoritma? Bermaksud urutan tindakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Hey, pandai. Very good. Okay, sekarang kita ada perkara-perkara penting semasa menulis algoritma. Ada empat kan? A, B, C, D. Okay, apa perkara yang pertama? A. Menggunakan bahasa yang dipahami oleh manusia. Menggunakan bahasa yang boleh dipahami oleh manusia. Okay, B. Mesti dihuraikan dengan jelas. Mesti ada huraian yang jelas. C. Mengikut urutan langkah hendaklah dinyatakan dengan betul. Mesti menggunakan langkah yang betul. D. Perlu ada output. Pandai. Buat apa kita buat algoritma kan kalau tak ada output? Buat apalah kan? Itu maksud dia. Okey, seterusnya. Jadi terus kita pergi bawah lagi. Okey, perwakilan algoritma. Diwakilkan dengan dua benda yang penting, sangat besar. Apa dua tu? Okey, perwakilan algoritma. Kita wakilkan apa untuk buat algoritma? Carta alih. Betul. Satu lagi? Susah sebut kan? Apa dia? Cuba ulang untuk cikgu. Cikgu faham tu. Dulu cikgu pun susah sebut. Cara sebut dia adalah sodukot. Ingat so. Sodokot. Sodokot. Okay. Betul. Yang pertama adalah carta alir dan yang kedua adalah sodukot. Okay. Apa dia carta alir? Menggunakan simbol grafik. Pandai. Sodokot? Menggunakan ayat-ayat yang ringkas dan padat. Pandai. Okey, yang lain semua faham ke? Faham. Okey, jadi hari ini kita dah sampai dekat situ saja pengenalan. Jadi next time insya-Allah Selasa ini pagi boleh tak? Selasa pagi boleh tak? Boleh. Okey, Selasa pagi kita akan sambung kepada sodokot dan carta alir yang melibatkan struktur kawalan pilihan. Kita nak tengok jenis-jenis kawalan pilihan. Ini best dia lebih detail, okey? Jadi sampai sini sahaja. Sebelum itu cikgu nak tanya, ada soalan tak? Ya, ada. Ada. Betul tak ada soalan? Semua faham ke ni? Faham. Okey, kalau semua dah faham, terima kasih semua. Kita jumpa Selasa pagi pada masa yang sama. Boleh tak aku berkumpulkan bersama? Boleh. Kita jumpa minggu depan pada masa yang sama Selasa. Selasa. Bye. Terima kasih. Bye. 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 Oh, sebelum tu ambil gambar dulu. Lupa ambil gambar dulu. Okey, buka kamera masing-masing. Saya terlupa tadi dah. Okey, buka kamera masing-masing dulu. Cikgu nak ambil gambar. Kena buka kamera, Mak. Buka kamera dia. Video. Ya, kena gambar. Okay, Laura dah buka. Lagi? Mana Lee tadi dah tutup balik Lee? Jom buka dulu. Cikgu nak ambil gambar. Becky, Alicia, Emily, Clarissa, buka video dulu sekejap. Ini bahan bukti kita dalam kelas ni. Oh, Becky letak kipas. Bolehlah. Okay, yang lain? Emily, Alicia, Clara.
Okey, jom buka. Okey. Sediakan muka masing-masing dulu sekejap. Cikgu nak ambil gambar. Spoting untuk ni laporan cikgu. Takkan cikgu nak letak laporan merah hitam je? Cepat. Okey dah. Cik dah ambil gambar. Bye-bye. Jumpa lagi Selasa depan. Bye-bye. Thank you.